Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada mereka-mereka yang telah membeli buku ini, iaitu buku Formula Mencapai Impian. InsyaAllah pada kali ini aku nak kongsi bagaimana untuk korang semua memasukkan ke dalam subconscious mind, minda separa sedar, formula mencapai impian itu, dan seterusnya memberi tenaga yang dikenali sebagai frekuensi aura tenaga spiritual kepada formula itu, supaya seluruh tubuh kita daripada hujung rambut sehinggalah ke hujung kaki, semua sel, 100 trilion sel itu mempunyai formula meresap ke seluruh sel-sel itu, sehingga kita mempunyai frekuensi aura tenaga dalaman yang begitu kuat terhadap formula mencapai impian. Dan akhirnya benda itu nanti, iaitu formula mencapai impian itu, akan membantu anda untuk mencapai semua impian di dalam hidup dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam buku ini anda boleh baca, okey, bagaimana nak masukkan tenaga di dalam diri kita. Alright. Okey, langkah pertama, okey, kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya disebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Okey, selepas itu kita niat. Ya Allah, aku berniat masukkanlah formula mencapai impian ke dalam tubuhku. Jadi lepas kita berniat, ya Allah, kau kuatkanlah frekuensi aura tenaga spiritual ke dalam diri. Dan yang ketiga, ya Allah, mudahkanlah aku mencapai impianku, hanya kepadamu lah sahaja, ya Allah, aku berserah diri dan bertawakal. Okey, lepas kita habis niat, maka langkah yang kedua, kita pejamkan mata. Aku tunjukkan yang terbaik buat tangan macam ni. Okey, tarik nafas. Niatkan, kita dial tadi 0155555. Maksud dia, bila kita tarik nafas, kosong yang pertama itu dah, kita kosongkan minda dan hati kita. Kosongkan, relax, diam sekejap. Lepas tu tarik nafas lagi, kita satukan jiwa dan hati serta seluruh tubuh, kita satukan. Okey, yang ketiga, kita tarik nafas dan kita hembuskan nafas, niatkan kita sedut masuk semua yang kesihatan dan juga kita buang semua penyakit. Okay, yang keempat, tarik nafas dan hembuskan, kita niatkan kita masukkan semua kebaikan dan buang segala kejahatan. Yang kelima, okey, kita niatkan kita masukkan semua benda-benda yang positif dan kita buang semua benda-benda negatif. Ha, tetapi jangan bercakap, diam je lah. Okey, seterusnya langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ni, kita nak masukkan formula mencapai impian. Okey, sambung tadi, eh, kita pejam mata, tarik nafas. Niatkan dan bayangkan di minda dan di hati lima formula asas mencapai impian, iaitu abadi, A-B-A-D-I. Betulkan hubungan dengan Allah, betulkan hubungan dengan bisnes, dengan alam, dengan diri dan juga dengan insan. Ya, kita bayangkan formula tu. Itu tarik nafas lagi. Okey, bayangkan pula di minda dan juga imajinasikan di hati
5 prinsip keusahawanan. Apa dia? Yakin boleh, tidak ada alasan, buat sekarang. Satu hati, satu impian. Ekstrolia tak lepas. Okay, bayangkan di minda dan juga imajinasikan di hati 5 sikap usahawan tulis, iaitu yang pertama serius, seterusnya sungguh-sungguh, sanggup, secara sistematik, sehingga sukses. Kita nampak lagi. Okay, bayangkan di minda dan imajinasikan di jiwa kita 5 azam dan tekad. Yang pertama, never give up. Yang kedua, never surrender. Yang ketiga, never stop. Yang keempat, membujur lalu melintang patah. Yang kelima, tidak ada apa-apa yang dapat menghalang aku sehingga mencapai usahawan jutawan melainkan ajar. Okay, seterusnya dari pagi. Bayangkan di minda dan imajinasikan di jiwa 5 impian asas. Yang pertama ialah masuk ke dalam hidup kita pendapatan setiap bulan RM50,000. Bayangkan sehingga 3 dimensi duit masuk ke dalam akaun kita RM50,000 sebulan. Bayangkan betul-betul. Okey. Dan seterusnya, bayangkan kita mempunyai simpanan di bank sehingga ketiga dimensi di akaun bank kita itu mempunyai simpanan lebih RM1,000,000. Dan seterusnya, bayangkan kita memiliki rumah impian yang sangat cantik, besar dan indah. Dan seterusnya, bayangkan kita memiliki kereta impian, kereta idaman. Bayangkan kalau boleh tuan sedang memandu kereta. Dan yang kelima, bayangkan setiap tahun korang mampu untuk bercuti round the world, seluruh dunia. Bayangkan saat-saat indah korang cuti sehingga menjadi 3 remis. Okey, berapa lagi? Dan seterusnya korang berdoa, baca doa mencapai impian. Okey, doa dia seperti itu. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan, Kaulah Tuhan yang Maha Esa, Kaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Kau ampunkanlah dosa-dosaku di masa lalu, sekarang dan juga yang akan datang. Kau ampunkanlah dosa kedua ibu bapa, ahli keluarga, saudara maraku, jiran-jiranku, guru-guruku, rakan-rakanku dan umat muslimin dan muslimat sekalian, ya Allah. Ya Allah Tuhanku, permudahkanlah aku untuk mencapai semua impianku, iaitu menjadi golongan berjaya di dunia dan juga berjaya di alam akhirat. Ya Allah, permudahkanlah aku untuk mencapai impianku dengan menggunakan formula mencapai impian, iaitu yang berasaskan kepada abadi, iaitu mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Dan seterusnya, membetulkan hubunganku dengan bisnes, dengan alam, dengan diri dan juga dengan sesama insan. Dan seterusnya ya Allah, jadikanlah aku mempunyai prinsip seperti usahawan tulen, iaitu boleh, tidak ada alasan, buat sekarang, satu hati serta satu impian. Ya Allah, seterusnya Kau jadikanlah sikap aku seperti sikap usahawan tulen, iaitu serius untuk mencapai impian, sungguh-sungguh untuk mencapai impian, sanggup menempuh segala cabaran dan dugaan untuk mencapai impian secara sistematik sehingga sukses. Dan seterusnya Allah, jadikanlah aku usahawan yang mempunyai azam dan tekad, never surrender, never give up, never stop, membujur lalu melintang patah. Tidak ada apa-apa yang dapat menghalang aku sehingga mencapai tahap usahawan jutawan melainkan Ya Allah Tuhanku. Sesungguhnya hanya kepada-Mu lah aku 100% berserah diri dan tawakal. Ya Allah Tuhanku, permudahkanlah urusanku untuk mencapai semua impianku.
sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. So kalau korang buat semua step ni tadi, insyaAllah formula mencapai impian itu akan meresap masuk, okay, akan ditulis dan akan kekal di dalam subconscious mind, iaitu minda separah sedar, dan seterusnya ia akan menjadi attitude dan juga kepribadian, sebab formula itu sudah meresap masuk ke 100 trillion sel dalam tubuh kita daripada hujung rambut sampai ke tubuh. Okey, selepas itu kita boleh test ya kekuatan aura itu dengan cara kita menggunakan sama ada kaedah pendulum macam ni ataupun dengan kita menggunakan besi L macam ni ataupun kalau ini aluminium lah, kita nak uji kekuatan dia. Okey, sekarang ni aku tunjukkan yang mula-mula dengan menggunakan besi aluminium ni. Okey, sebab tadi aku dah kata orang amalkan ritual spiritual dan juga berdoa, otomatik dia dah kuat. Okey, sekarang letakkan L aluminium ni kat tengah-tengah ni. Macam ni kan? Okey. Dan setelah itu aku bagi tahu pada aluminium ini, ketika aku menarik nafas, kau hendaklah tunjukkan tahap keyakinan aku di mana. Okey, kalau kat sini pendapatan ditulis sebanyak 5,000, kat sini 100,000. Okey, keyakinan aku untuk mencapai pendapatan sebulan berapa? Ini contohlah. Okey, jadi sekarang ni ketika aku tarik nafas, wahai aluminium, kau bergerak menuju ke tahap keyakinan aku. Okey, sekarang tarik nafas. Okey, dia pergi ke arah 100,000. Maknanya keyakinan aku untuk mencapai income ialah 100,000. Okey. So, itu ialah satu kaedah untuk korang tahu berapa tahap keyakinan. Okey. Kalau aku boleh tunjuk lagi sekali. Okey, ataupun kau cakap je, kalau aku ni sebenarnya bercakap jelah. Okey, wahai aluminium, kau tunjukkan sekarang gerak ke tahap keyakinan aku. Gerak terus. Okey, nampak? Tahap keyakinan aku melalui frekuensi aura tenaga spiritual ialah 100,000. Benda ni korang boleh latih ya, untuk supaya kuat. Macam tadi lah, amalkan amalan ritual tadi, insyaAllah dia menjadi kuat. Ataupun gunakan pendulum. Okey, macam ni. Okey, nanti dia akan bergerak ke arah kekuatan ataupun keyakinan ke arah keyakinan berapa income kita. Okey. Dan sekarang ni tunjukkan ke arah keyakinan income aku berapa. Okey, tunjukkan. Okey, lagi kuat pendulum itu maksudnya lagi yakin lah. Okey, kalau korang tengok dia pergi ke 100 kan, lagi kuat maksudnya lagi yakin . Okey, ini antara teknik lah. Tapi kalau boleh, dia punya pendulum dia berat sangat. Ini berat sangat. Kalau tak berat, lagi senang kita tengok berapa kekuatan kita. Cuma nak bagi tahu tadi, kita sebenarnya boleh mengukur frekuensi aura tenaga spiritual kita ikut ritual tadi supaya dia menjadi kuat, dan juga kita boleh reprogram kita punya minda separah sedar ataupun subconscious mind. Okay, kita masukkan formula tadi. Apa pun, kalau korang nak tahu lebih detail lebih baik beli buku ini, baca. Di sini ada 10 bab yang aku kongsikan bagaimana daripada zero, daripada bawah, korang boleh membina bisnes. Ianya bermula dengan kita membetulkan diri kita sendiri, minda kita, hati kita dan seluruh tubuh kita. Itu yang kita betulkan dulu. RM30 je. Jadi kau gunakan buku ini, baca lagi dan lagi, fahami. Dan yang terbaik, kalau nak mengetahui secara tepat, datang ke program-program khusus yang kita anjurkan, yang dinamakan Multi Action, bukan motivasi.
Okay, motivasi sudah ada basi, tetapi motive action. Kita ajar korang macam mana motif dan action anda bertindak untuk mencapai semua impian di dalam hidup. Okay, itu saja perkongsian aku pada kali ini. Semoga perkongsian ini dapat membantu korang semua untuk mencapai impian di dalam hidup. Sekian, terima kasih.